video kali ini. Hari ini saya nak berbuka dengan korang, nak share apa yang orang bujang selalu makan. Maklumlah kita ni di rantau, jauh dengan family, jadi bekerja pula tu, jadi mungkin tak ada masa nak masak sendiri. Jadi untuk video kali ini, saya nak share apa yang saya makan untuk berbuka. So hari ini saya ada beli ikan masak tepoyak. Saya pun tak sure ikan apa ni, selalunya ikan patin. Ikan patin agaknya. Simple je makan hari ini, nasi ulam dengan sambal belacan. So saya pun ada teh ais kat sini. Jadi azan pun dah dengar tadi. Bolehlah kita buka puasa sekarang. Kepada yang tengah menonton ni, selamat buka puasa. Dan saya mulai dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita tuang sikit kuah tempoyak ni. Ini memang kedai yang selalu saya pergi belilah. So tak adalah risiko untuk rasa tak sedap ke apa, sebab memang dah biasa beli kat situ kan. Kan? Kita mula dengan ulam-ulam dulu. Makan ulam dengan kuah dia saja pun dah sedap lah. Belum makan ikan lagi. Alhamdulillah sedap sangat. Ini saya ambil ikannya. Mampus hatim. Piau lah. Rasa terbaik dia piau. Pedas. Rasa masa-masa terbaik tu ngam. Ni kena lah dengan, dengan tekak saya. Tekak orang lain saya tak tahulah. Kalau kita makan nasi dengan masak tepayak ni, kita tak payah banyak-banyak lauk lain. Kita simple je. Nasi, sayur sikit-sikit, sambal, ikan gula tepayak tu. Cukup. Ha, gitu cara makannya. Ini cara saya lah. Siapa yang suka masakan kampung mesti setuju cara makannya macam ni. Ada gula tempoyak, tak payah yang lain lagi. Tak payah banyak-banyak lauk lagi. Ni je dah cukup.
Pedas lah. Minum sikit. Pedas menyengat. Apa peluang ni? Pedas. Itulah dia cara orang bujang buka puasa hari ini. So, terima kasih sebab sudi lagi melawat channel ni. Harap yang mana yang dah subscribe tu terus support. Dan yang mana yang belum subscribe, yang dah terlintas video ni dekat screen handphone tu, mungkin boleh view, boleh komen, like ataupun boleh, lagi baik kalau boleh subscribe. Apapun, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk next video. Mungkin saya plan untuk buat video yang lain pula. Tengok nanti macam mana. Apapun, terima kasih atas semua sokongan kawan-kawan dan juga yang lain-lain lah yang sudi untuk melawat channel ni. Kata akhir daripada saya, selamat berpuasa dan terus menyokong channel ni ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.